Selamat datang di podcast Orang Kita. Saya host podcast Orang Kita, Ferdinandu Setu. Sangat senang bisa berada di tempat peristirahatan terakhir Bapak Monsinyur Vincentius Sensi Potokota, Uskup Agung Ende, yang telah meninggalkan kita, telah berpulang ke rumah Bapak pada 19 November 2023. Beliau telah dibaringkan di sini. Inilah tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita umat Uskupan Agung Ende tentu saja berduka, dan kita tentu saja mendoakan agar Monsinyur berbahagia bersama Sang Bapa dalam kebahagiaan surgawi. Kita umatnya mencintainya. Kami sempatkan datang dari Jakarta, ada acara di sini, nengok sebentar dan membakar lilin di sini. Tadi baru saja rombongan dari Bejawa baru selesai bakar lilin di sini. Uskup Agung Ende Monsinyur Sensi Potokota benar-benar dicintai hingga akhir. Kenapa? Karena beliau terlebih dahulu mencintai kita, umatnya, para dombanya. Beliau telah menunjukkan sebagai sang gembala utama, pemimpin umat, pemimpin gereja, yang mencintai kita apa adanya kita. Membuat kita umat merasa spesial, merasa blessed, merasa terberkati. Dari tempat peristirahatan lagi Bapak Uskup, kami doakan semoga seluruh pemirsa podcast Orang Kita selalu biasa sehat, bahagia, dan kita sama-sama berdoa memohon rahmat Tuhan agar pada akhirnya nanti Keuskupan Agung Ende kembali dipilihkan atau ditentukan seorang uskup baru yang membina iman kita, iman Katolik kita. Terima kasih. Salam dari Dona untuk Lubamura tercinta.